Muchas gracias. Bienvenidos de regreso. Espero hayan disfrutado su descanso. Thank you very much. Welcome back. I hope you enjoy this short break. Had some delicious coffee and pastries. Hayan disfrutado del café y de los postrecitos. Me encantaría volverle a dar la bienvenida una vez más a nuestro querido maestro Geshe Michael Roach. I would like to welcome once more our dearest teacher Geshe Michael Roach. Please give him a warm applause, una ronda de aplausos. And because we... Let's begin. Thank you. Good morning. Buenos días. Selamat pagi. So, one thing, many people ask me to sign. Satu hal, beberapa banyak orang memohon saya untuk menandatangani buku dan saya ambil fotonya. Dan hari ini adalah hari yang bagus sekali untuk mengambil foto dengan kakek. So we will after jadi this class, kami, this class, kita akan nanti setelah kelas ini selesai. Kalau kalian mau naik ke atas untuk kita ambil foto, silakan naik untuk ambil foto. Kemudian tanda tangan buku. Di China kita ada dua orang yang biasanya bagian mendorong orang. So and we have other classes right kita after. Kita ada kelas-kelas. Dan kita ada kelas-kelas lainnya yang begitu yang ada begitu so kelas ini selesai. Jadi silakan pindahnya cepat. Bergerak dengan cepat. Pachi akan menentukan bagian mana kita akan mulai. Bagian sini. Okay. Lalu melewati sebelah sana. Jadi cerita kehidupan Anda. Some of you know today is a special day for me. Beberapa dari kalian adalah hari yang spesial bagi saya. 28 Juli adalah hari yang spesial untuk saya. 49 tahun yang lalu, pada waktu saya masih berumur 22 tahun, saya melihat kekosongan secara langsung. And I had a body experience of bodhicitta. Dan saya merasakan perasaan bodhicitta ini. I didn't tell anybody for many years. Saya tidak menceritakan ini ke banyak orang untuk beberapa tahun. Tapi pada waktu Anda bergelut untuk melihat sesuatu yang di dunia yang mirip. And the closest thing dekat di dunia yang sekarang ini adalah berlian. Untuk banyak hal. So that's why jadi karena itu saya gabung mengajari dan saya karena saya mau menyentuh berlian setiap hari. Saya pergi ke perusahaan perhiasan ada dari 30 di kota kecil saya di New Jersey. Di mana saya tinggal di monasteri. Dan tidak ada orang yang mau memperkerjakan saya. Jadi seperti mau join mafia. Karena kalian bisa mencuri 2 juta hanya dengan 1 menit. Tapi saya mempunyai keberuntungan, saya bisa menemukan satu perusahaan dan memulainya di New York.
And I worked there for 19 years. Y trabajé ahí kerja di sana selama 19 tahun. Hanya karena saya mau menyentuh berlian tersebut setiap hari. Kemudian dengan kecelakaan perusahaan tersebut menjadi sukses sekali. Tapi tujuannya adalah bukan untuk mendapatkan uang. Saya hanya ingin menyentuh berlian setiap hari. So today is a special day. Jadi hari ini adalah hari yang spesial untuk saya. And as I get more grandpa and more grandpa, sebagaimana saya menjadi lebih kakek dan lebih kakek, saya memutuskan untuk memberitahu orang-orang. Kalau mereka tidak percaya, tidak apa-apa. Tetapi kalau Anda percaya, ini adalah sangat baik sekali untuk Anda. I had an idea for this class. Saya ada ide untuk kelas ini. Jadi setiap tahun saya harus menulis satu level yang baru untuk DCI. Dan setiap tahun kita mengajar ratusan ribu orang DCI. Dan setiap tahun saya harus 300-400 halaman dari buku manual. Jadi tahun ini saya akan berfokus di Good Night Book Club. It's funny thing happened in Arizona. Lucu sekali hal yang terjadi di Arizona. Saya panggil Good Night Book Club. Kemudian orang-orang bilang, Geshe-la mulai Good Night Book Club. Un buen club de lectura de las noches. Then Juan Hasso. Kemudian Juan Hasso. So, dia ada show baru. Dia lagi keburu-buru. Dia tidak bilang Good Night Book Club. Dia bilang Good Night Club. Then when he's really busy, he says, Geshe-la's night. Dia sibuk sekali, dia bilang, Geshe-la night club. Then everyone thinks I'm dancing. Semua orang mikir saya berdansa atau macam begitu. Akhirnya, DCI level yang baru untuk tahun ini akan berfokus banyak di ide untuk menaruh cell phone Anda dan laptop Anda untuk 8 jam. And it's very, very powerful. Dan sangat, sangat luar biasa sekali untuk menyepak keluar handphone Anda setiap malam karena bisa membuat Anda sangat jelas pikiran di pagi hari. Aclara tu mente, es más poderoso que la meditación. So in this new DCI level, di dalam DCI level yang baru ini kita harus menyarankan buku yang terbuat dari kertas pada waktu mereka tidur, pergi tidur. Kemudian banyak, ada beberapa negara di dunia yang mana Anda tidak boleh mempublisi buku. So my books are very popular in Jadi, those countries. Buku saya sangat populer di negara-negara itu. There's one legal book in China. Satu buku legal yang ada di China. Diamond Cutter Business Book. Es el libro Cutter Business Book. And it sold like millions of copies. Dan dijual kayak jutaan kopi. Di Rusia adalah salah satu buku asing yang terkenal terjual, nomor dua di Rusia. Tetapi saya tidak punya cara bagaimana untuk memberitahukan tentang buku-buku ini kepada mereka. Tetapi kita
diperbolehkan untuk mencetak dan mempublikasikan buku DC Emmanuel. Jadi saya pikir saya masukkan setiap buku ada di manualnya. Ada 120 buku. Dan saya akan menaruh, saya sedang menyiapkan seperti coklat ini, coklat sampler, pencicip coklat. Atas buku-buku itu semua mungkin 20 halaman, 30 halaman dari setiap buku tersebut. Then it's good because I have to clean up all. Dan kemudian sangat bagus karena saya harus membersihkan semua buku-buku saya. Jadi minggu ini saya sedang membersihkan satu buku yang namanya The Garden. Gambar yang pertama. This was kind of the first book I wrote. Este podría decirse que es el primer libro que yo buku pertama yang saya tulis. And there's a, it's a story. It's not. Ada satu cerita. Ini adalah fiksi. But it's true, mostly. Tapi adalah kebenaran banyak dari situ. Jadi pagi ini saya pikir saya ingin membacakan satu chapter tentang penglihatan penglihatan kekosongan secara langsung. Saya mempunyai ide untuk bersenang-senang. Saya tidak akan baca. Saya akan membacanya dengan cara yang nyaman, dengan cara yang mudah. Dan dia tidak akan tahu bahwa saya akan membacanya. Jadi banyak tekanan untuk dia. Tetapi saya akan membaca pelan. I'll speak in normal English, not book English. Okay? Dan saya akan berbicara dengan bahasa Inggris yang normal, bukan dengan membaca, bukan dengan seperti membaca buku. Jadi seperti berlibur bagi Anda, Anda relax saja. Kakek Anda sedang menceritakan satu cerita. Jangan lupa di kehidupan Anda. Then I don't know if we're gonna have time. No sé si vamos dan a tener. Kemudian saya tidak tahu kalau kita akan ada waktu. Kalau kita tidak bisa selesai, saya akan selesaikan siang ini ya. If we finish early, we can start the. Kalau kita selesai pagian, kita bisa mulai foto pagian ya. Oke. Oke. Setuju. Oke. Here we go. Oke. And to punish you. Kemudian untuk menghukum Anda nanti malam. I'm going to teach you directly from the angel devil text, which is very confusing. Saya akan mengajari kalian langsung dari perdebatan dari teks yang mana sangat membingungkan. So morning is a good time for spiritual things. Jadi pagi adalah bagus untuk hal-hal spiritual. Evening is a good time for confusing things. La noche bagus untuk hal-hal yang membingungkan. Es un buen momento para lo que confunde. Okay. So here we go. Aquí vamos. And I'm just going to paraphrase it. Okay. So I was a quiet bookworm. I just like to read books. Saya adalah kutu buku, jadi saya suka sekali baca buku. Consigo mismo leyendo muchos libros. But in the garden, I had studied. Tapi di dalam the garden, saya belajar dengan Santi Dewa. So a little bit, I became a warrior. Sedikit, saya seperti prajurit. Bahasa Sanskertanya adalah satwa. Bodhisatwa adalah seseorang yang sudah tercerahkan. La palabra en sánscrito es sattva y nosotros hablamos de bodhisattva, que es un guerrero espiritual. So I was a warrior, but the battlefield. Jadi saya adalah satu prajurit dan tempat pergelutan saya adalah rumah. Dan orang ini sedang tinggal menyewa satu kamar di satu garasi dan bekerja di satu perpustakaan. Está teniendo otro tipo de vida. Está ahí encerrado en el monasterio. And so he's starting to see his whole little dia mulai special way.
melihat dunianya yang kecil di cara yang sangat spesial. Sebelum saya bertemu dengan semua master-master ini di taman, saya merasa bahwa hidup saya itu seperti hidup di satu shopping mall, dan saya hanya pergi dari satu toko ke toko lain untuk membeli sesuatu. Tetapi setelah mereka mengajarkan saya tentang bodhisattva, meskipun saya masih orang kecil di dunia, saya merasa bahwa saya adalah satu pendekar keren yang pakai baju yang mengkilat. Jadi waktu saya bertemu dengan orang-orang, saya merasa adalah mereka, saya merasa bahwa mereka semua adalah anak saya. Setiap kali saya bertemu dengan seseorang, saya selalu berusaha untuk menjadi baik dengan mereka. Dan saya akan mengatakan hal-hal yang baik kepada mereka, tetapi kalau mereka siap, saya akan menceritakan sesuatu tentang kekosongan atau hal-hal seperti itu. And so I was more and more happy. Dan kemudian saya menjadi lebih bahagia setiap hari. Tetapi saya juga tahu bahwa saya tidak belum selesai dengan edukasi saya. Dan saya merasa seperti kuda yang semakin lama semakin dekat kepada air, dan saya ingin menemukan satu kesempurnaan. Dan saya ingin membantu ibu saya yang sudah meninggal. Dan saya ingin bertemu. Saya ingin bertemu dengan Vajrayogini lagi. Di dalam buku ini disebut seseorang yang emas, the golden one. Kemudian setelah saya menulis buku ini, saya mengajarnya di Mongolia. Ada satu lukis tangka di situ yang sangat terkenal. Dia melukis tangka itu yang ada di sebelah kiri. Kalau Anda tahu praktek Diamond Way, cara berlian, api yang keluar dari hati monk itu ada empat bagian. Very famous Diamond Way. Sangat terkenal sekali cara dunia berlian. Jadi semua dari lukisan ini mempunyai arti yang khusus. Jadi saya berharap ingin kembali ke garden, ke taman, untuk ketemu dia lagi. Dan memang ada satu taman. So the maybe it takes too long. The date was 28th of July. The book says. Tanggalnya di buku itu ditulis 28 Juli. Waktu itu adalah musim panas di taman. Dan saya datang ke sana malam. This garden is in Arizona in the desert. It's very hot. Taman ini ada di Arizona dan sangat panas sekali. And there's a beautiful tree there. Ada satu pohon yang indah sekali. Pohon carob. Carob. It has a long seam. Dan buahnya panjang sekali. Kalian bisa membuat
coklat dari dari bijinya, tapi bukan coklat. It makes a huge, beautiful tree, lives for many years. Jadi ada satu pohon yang indah sekali yang hidup ratusan tahun. Bibitnya itu selalu tumbuh dengan ukuran yang sama di seluruh dunia. Kalau Anda menanam pohon carob di Arizona atau Meksiko, atau Anda tanamnya ada di Spain, di Spanyol, bijinya pasti akan berukuran dengan sama. Cuando salga la semilla va a ser exactamente del mismo tamaño. And from that carob word dari comes situ, carob, the word carrot, like, carob itu keluar kata keluar dari kata-kata carrot, jadi satu karat berlian, dua karat berlian begitu. Quilates, que significa los quilates que puede tener un diamante. Because in the ancient times they will use carob. Di dalam masa lalu mereka menggunakan bibit biji dari carob ini untuk menimbang berlian. So by accident, it's a diamond. Jadi secara tidak sengaja adalah pohon diamond. On the left, up on the left. Sebelah kiri di atas. I sat down and started to meditate in the garden. Dan mulai meditasi di taman. And in the garden I learned to meditate. Di dalam taman ini saya berusaha untuk meditasi yang diajarkan dari beberapa saint zaman lalu. Di cerita ini, di buku ini ada satu, setiap chapter ada satu master, satu saint yang datang untuk mengajarkan meditasi ke orang anak muda ini. Ada buku ini enggak di Meksiko? Oh, bagus. I know it's in Spain. I don't know if it's Mexico. Saya tahu ada di Spanyol, tapi saya enggak tahu kalau di Meksiko ada. Then I sensed kemudian saya merasa bahwa ada seseorang yang akan datang di taman. Dan ada gerbang ke taman ini. Ini adalah taman ini adalah taman bunga mawar. Dan kemudian saya melihat bukan Vajrayogini. Tetapi adalah saya panggil the golden one yang berwarna emas. Kemudian saya melihat adalah seorang seorang monk yang sangat indah sekali, dan saya sadar master to visit me in the garden is the Buddha himself. Jadi master yang terakhir yang menemui saya adalah Buddha sendiri. He was not tall but medium. Ya, tidak tinggi tapi medium. A little bit thin. Yeah. Bastante agak delgado. Kurusan. And very shy. Y bastante dan sangat pemalu. Dan dia selalu bergerak dengan indah sekali. Jadi tidak mungkin untuk menebak umur berapa. Tetapi mungkin 27, 28 begitu. And his whole expression dan is very simple. Ekspresi dia sangat sederhana sekali. I mistyped something. I have to fix. Okay. Encontró un error y lo arregló ahora. And very modest. Dan sangat rendah hati sekali, tidak ada kesombongan. Super intelligent face. Tetapi wajahnya sangat pandai sekali. Dan kulitnya berbeda dengan kulit manusia. Dan ada seperti sinar lembut. Bukan sinar seperti sinar ini.
And he has bare feet. He's dan not dia, wearing dia no tidak memakai sepatu. And then I thought, kemudian saya pikir, saya tidak tahan, saya harus menghormati dia. Kemudian dia bilang, oh, duduk. Kemudian saya duduk di rumput. Ada kayak tempat duduk terbuat dari kayu. Kemudian dia duduk di situ. Dan dia melihat, dia kelihatan agak malu-malu sehingga terlihat seperti seorang gadis muda. Kemudian enggak lama dia mengulurkan tangannya kepada saya. Kemudian saya melihat, dia melihat satu mawar merah di tangannya. Dan dia tidak mengatakan sekata apapun. Dan dia hanya melihatnya begini. Hanya melihat mawar itu dan dia tidak mengatakan apa-apa. Dan saya hanya melihat mawar yang ada di tangannya dia tadi. Kemudian saya terlalu malu untuk melihat ke wajahnya. Saya hanya melihat mawarnya. Kemudian dia bilang, kemudian dia ambil mawarnya kembali. Kemudian dia sentuh dagu saya, kayak seperti lihat mata saya. Kemudian dia bilang satu kata, Rosa, mawar. Kemudian dia tutup mata saya dengan tangan dia. Dan terus, tetapi jarinya tetap di sana, jari-jarinya. Kemudian, waktu dia menyentuh mata saya bermeditasi tentang mawar. Kemudian, dia membuka mata saya lagi. Dan dia masih memegang mawar ini. Dan dia bilang, jangan berpikir mawar. Kemudian waktu ada orang memberitahu Anda, jangan berpikir tentang sesuatu, Anda pasti berpikir. Jadi saya berusaha untuk tidak berpikir tentang mawar. Dan saya berusaha untuk tidak mempunyai visualisasi tentang tangan dia dengan mawar tersebut. Dan dia membuka tangannya lagi. Dia bilang, buka matamu. Kemudian hanya satu detik saya tidak melihat mawar. Saya lihat sudut-sudut dari mawar tersebut. Tapi tidak semua dari mawar tersebut. Saya hanya melihat sudut dari mawar tersebut. That's only like a split second. Itu hanya seperti seberapa dari satu detik. Dan saya lihat mawar yang ada di tangan beliau. Saya lihat. Karena dia bilang jangan berpikir tentang mawar. Jadi saya hanya melihat beberapa bagian dari mawar tersebut. Dan kemudian seperti 3 detik mungkin. Saya bisa melihat bagian dari mawar tersebut, tapi bukan sebuah mawar. Sangat susah untuk menjelaskan. Tapi waktu saya melihat beberapa detik itu hanya bentuk dan warna, tapi bukan mawar. Jadi ada warna merah, ada sudut-sudut dari mawar tersebut. Ada batang, ada garis hijau seperti itu. Tapi tidak ada mawar.
make a perfect Kemudian tiba-tiba pikiran saya membuat mawar yang sempurna. Jadi hanya untuk satu detik, saya bisa melihat bagian-bagian tanpa mawarnya. Oke? Okay? Kemudian dia, oke. Kemudian dia bilang, mari kita lakukan lagi dan lagi. Kemudian dia membiarkan saya melihat mawar. Kemudian dia menutup mata saya lagi. Kemudian dia bilang, mawar. Satu kata, mawar. Kemudian saya mulai mempunyai gambaran tentang sebuah mawar. Kemudian dia mendorong mata saya untuk terbuka lagi. Lihat tapi jangan lihat ini mawar. Kemudian saya lihat hanya beberapa bagian saja. Jadi kayak ada sudut-sudut begitu. Hanya satu saat saja. Saya bisa melihat bagian-bagian itu tanpa mawarnya. What's happening there? Apa yang terjadi di situ? When a seed opens in your mind, pada waktu bibit terbuka di pikiran Anda, ada beberapa biji, ada beberapa bagian di dunia warna merah, kayak sudut-sudut. Kemudian mata Anda, mereka tidak bisa melihat mawar. They can see the color. Pueden ver el color. Bisa lihat warnanya. Mata bisa melihat bentuknya. Tapi mata tidak bisa menentukan apa ini. The eye and the brain is separate. Mata dan otak itu tidak sama, berbeda. Mata tidak bisa melihat mawar. Saya rasa mata dan otak punya koneksi telepon. Dan mata bilang, lihat ini, saya ada sesuatu. Dan mata tidak bisa melihat objek di luar mata secara langsung. Jadi otak tergantung dari organ sensori kita. Apa yang kita punya? Apa yang kita punya? Apa yang ada di luar sana? Kemudian Atta bilang, kita ada merah, merah. Apa lagi yang kamu punya? Ada sedikit kayak segitiga. Jadi mata tidak bisa menentukan apa ini. Ilmuwan bilang warna dan bentuk itu menyentuh sinarnya masuk ke dalam di belakang mata. Kemudian mereka mengambil satu bentuk dan warna, tetapi dia tidak bisa menentukan apakah itu. Kemudian bola mata bilang ke otak, kita punya merah, kita punya sudut-sudut. Kemudian otak bilang, kita di taman. Saya rasa ini pasti mawar. Kemudian mata akan mengirim pesan ke mata. Anda tahu, kemudian mata akan memberikan satu arti ke dalam benda ini, bahwa ini adalah mawar. Jadi gambar itu keluar datangnya dari bibit Anda. Dan cara satu-satunya untuk menaruh ini dalam pikiran Anda adalah untuk berbagi mawar dengan orang lain. Hal-hal yang baik di hidup Anda, Anda cuma bisa melihat hal-hal yang bagus ke orang lain tentang apa yang kalian berikan ke orang lain sebelumnya. Pada waktu Anda berbagi sesuatu yang indah terhadap seseorang, pada seseorang, Anda menanam satu bibit untuk mawar. Dan kemudian
mata. Okay. All right. Then he touched his finger to the ground. Kemudian dia menyentuh jarinya ke tanah. Kita ada dua jenis semut di Arizona. Satu warnanya merah, semut merah. Mereka sangat agak besar. Dan mereka sangat jahat sekali. Saya dan istri saya, kalau mereka menggigit saya, bisa loncat-loncat, menari. Kemudian ada satu semut yang kecil, yang hitam. Dan mereka sangat damai, mereka tidak menggigit. Pada waktu saya mengambil ujian untuk kafe dari perusahaan, mereka bilang, kamu harus membunuh semua kecoa ada di kafe Anda. Kemudian, tapi semut hitam, mereka bersih sekali. Tidak apa-apa, mereka bisa jalan-jalan di mana-mana. Sebetulnya mereka yang bersih-bersih. Jadi, Buddha menyentuh tanah, kemudian dia taruh semut ini di mawar, semut hitam. Mereka kecil dan sama kemudian dia lari ke ujung dari mawar. Dia dia nggak mau jatuh. Kemudian dia lari ke sudut satunya. Kayak seperti gunung bagi dia. Kemudian Gautama menaruh mawarnya ke tanah, kemudian semutnya mungkin pulang. Kemudian beliau mengambil mawar itu di tangannya lagi. Kemudian dia menaruhnya di dekat wajahnya dia. Kemudian dia melihatnya seperti ini. Saya tidak bisa melihat mawar itu, tapi saya bisa melihat mata beliau. Dia seperti begini, sangat damai sekali, sangat bahagia sekali wajahnya. Dan saya berpikir, dia pasti melihat sesuatu yang tidak sama yang seperti saya lihat. Kemudian beliau bilang, dengarkan, pada waktu pertama kali Anda membuka mata Anda, Anda melihat bagian dari mawar itu hanya bentuk dan warna. Kemudian pikiran Anda, bibit, ada satu gambar yang keluar di pikiran yang membuat itu seperti mawar. Tetapi semut, dia melihat sesuatu bentuk bagian yang sama. Dia bilang, ini gunung. Bagi semut ini sangat menakutkan. Kemudian Buddha berkata, pada waktu saya melihat warna yang sama dan bentuk yang sama, saya melihat semua eternal eternity. Saya melihat pikiran dari semua makhluk di seluruh alam semesta. Dan saya mencintainya pada saat itu. Kemudian dia seperti diam dan menutup matanya. Kemudian dia menunjukkan mawar itu ke saya lagi. Dan dia bertanya satu pertanyaan. Siapa yang benar? Apakah barang ini? Apakah ini sebuah mawar? Apakah ini Lord dari kematian? Apakah ini semua makhluk manusia di alam semesta penuh dengan rasa cinta?
Karena saya duduk dekat dengan Sang Buddha, saya bisa mengerti dengan cepat sekali. Dan saya sadar bahwa di tangan dia ada tiga-tiganya. Ada mawar, ada gunung, dan ada satu alam semesta atas orang-orang di tangan dia. Karena saya duduk dekat dengan dia, saya bisa mengerti dengan jelas sekali bahwa tidak ada yang di tangan dia. Kalau Anda ada bibitnya, Anda bisa melihat itu mawar. Kalau Anda punya bibit dari semut hitam, Anda akan melihat ini sebuah gunung. Kalau Anda mempunyai bibit dari Buddha, Anda akan melihat ini semua makhluk-makhluk yang ada di semesta. Jadi ini adalah hal yang keren. Menurut Buddhisme itu tidak ada akhir dari kehidupan dari alam semesta. Kalau Anda naik spaceship itu Anda terus terbang, tidak ada akhir dari alam semesta. Tetapi kalau pikiran Anda jelas, Anda bisa melihat semua makhluk hidup di alam semesta dalam waktu 20 menit. Setiap orang di ruangan ini bisa melakukannya. Anda bisa bertemu dengan semua di alam semesta, semua binatang, semua manusia, semua makhluk. Tidak ada nomornya. Tidak ada jumlahnya. Dan kalian bisa bertemu dengan semua itu dalam waktu 20 menit kalau Anda melihat kekosongan. Oke. Dan itu adalah apakah kelas ini. Kemudian dia menutup tangannya lagi. Dia abre la mano. Kemudian dia membuka tangannya dengan bunga. Kali ini saya ingin kamu melihatnya, ini adalah semua alam semesta. Kemudian dia begini, saya begitu. Jadi apa yang saya lihat hanyalah sebuah mawar. Maaf, saya cuma bisa lihat bunga, mawar. Dia bilang, ya saya tahu. Karena kamu hanya bisa melihat sesuatu yang mana dipaksa oleh bibit Anda. Anda melihat ini dan Anda melihat mawar. Saya melihat semua makhluk yang ada di alam semesta. I close my eyes and thought about Rose. Kemudian saya menutup mata saya dan memikirkan tentang sebuah mawar. Saya membuka mata dan saya melihat mawar. Kemudian dia berhenti berbicara. Dia menyilang kakinya di bangku dan dia mulai bermeditasi. Kemudian saya juga mulai bermeditasi. Sekarang saya akan hanya membaca ya. Keheningannya tumbuh. Saya kehilangan suara dari taman. Saya kehilangan bau dari taman ini. Saya kehilangan perasaan tentang duduk di taman. Akhirnya, saya kehilangan perasaan bahkan tentang berpikir. Dan saya kehilangan perasaan tentang diri saya sendiri. Dan semuanya sangat tenang dengan sempurna. Saya melihat kekosongan. Dan hanya waktu itu saya melihatnya. Tidak ada hal lain. Pada waktu ini sudah selesai, segala sesuatunya mulai kembali. Saya bisa merasa diri saya menurun. Kemudian saya bisa merasakan diri saya lagi. Dan hanya
Hanya setelah saya sadar bahwa saya telah melihat kekosongan. Pada waktu satu jam Anda melihat kekosongan, Anda melihat banyak hal. Jadi ada daftarnya di buku. Jadi nikmatilah. Saya tahu bahwa saya telah melihat Buddha. Supe en ese momento que había visto al Buddha. And I knew that Buddhas are real. Dan saya tahu bahwa Buddha adalah benar-benar. Saya tahu bahwa saya juga akan menjadi Buddha dalam waktu 7 kehidupan. Have to die 6 more times. Saya harus mati 6 kali. Seperti itu. And then because of that, I knew really karena itu, saya tahu benar-benar bahwa ada kehidupan di masa depan. Karena sampai sebelum itu kalian tidak tahu, hanya tahu dari guru Anda. Pada waktu Anda melihat kekosongan, Anda melihat masa depan Anda untuk pertama kali. Orang tanya, oh, saya dengar Anda punya masalah kesehatan. Saya seperti ya. Kemudian mereka bilang, apakah kamu enggak khawatir? Saya bilang, mengapa? Saya tahu saya mau kemana. Saya tahu siapa yang akan menjaga saya. Seperti satu tempat yang bagus sekali. Enggak, ini bagus. Oke. Jadi kalau Anda melihat kekosongan, Anda tidak perlu khawatir lagi bahkan tentang kematian. Karena Anda bisa melihat, kayak seperti Anda bisa lihat restoran hanya tinggal nyebrang jalan aja. By the way, I still eat medicine and things. Okay. Oh, tapi saya masih minum obat ya. Try to stay for some time. Estoy tratando de quedarme. Then I knew that untuk di sini sementara. Jadi saya tahu bahwa jalan ini adalah benar. Pada waktu Anda melihat kekosongan, hal-hal ada hal aneh yang terjadi. Anda mengerti bahwa orang tidak akan memanggil kamu Michael di masa depan. I still didn't figure that out, okay? No descifré. Saya masih belum tahu ya. Nama Anda berubah. Seperti kalau Anda married atau menikah atau seperti itu. Kemudian saya tahu bagaimana 7 kehidupan itu akan seperti apa, dan saya tahu orang tua saya bakalan siapa dan guru saya bakalan siapa. Dan saya tahu bahwa mereka akan menjaga saya dari hari pertama. Jadi saya tidak ada hal-hal apapun yang membuat saya khawatir di dalam 7 kehidupan berikut ini. Nah, ini adalah satu hal yang menarik pada waktu Anda melihat kekosongan. Saya tahu bahwa yang saya lihat itu adalah benar. Dan saya tidak bisa meragukannya lagi. Jadi ribuan orang bisa bilang, oh, kamu tidak melihat kekosongan. Kamu gila. Kamu tidak tahu apa-apa. Kamu bilang, ya udah saya gila, nggak apa-apa. Karena tidak ada seorang pun, apa yang kamu lihat benar dan kamu tahu bahwa ini benar. Bukan hanya karena kamu melihat kebenaran, tetapi karena Anda sudah melihat kebenaran. Jadi tidak masalah orang mau bilang apa. Orang yang paling besar di dunia bisa bilang ini tidak benar, tapi Anda bisa bilang, oh ya udah, nggak apa-apa. Ver que algo es verdad, que saber que algo es verdad. En este caso tú sabes, puede venir la persona más importante del mundo y decirte que no lo viste. Tú sabes que sí. Another thing happens on that day.
Pasó Ada otra hal cosa lain yang terjadi pada hari itu. Anda mengerti bahwa semua buku-buku itu adalah benar. Ada 300 ribu buku Buddhis. Ada 300 ribu buku Buddhis. Setiap itu adalah sebagus kitab suci. Jadi kontennya sama. Coba bayangkan Anda punya 300 ribu kitab suci dan berbeda semua. Dan mereka semua itu 100% benar. Dan Anda melihat itu. Dan Anda bisa bilang, jadi terus Anda akan menjadi orang seperti gila. Oh, kita sekarang harus pergi ke perpustakaan seluruh dunia. Kita harus cari buku-buku ini. Kita harus fotoin, harus dicatat. Seorang bilang bahwa saya menemukan pengobatan untuk AIDS. Saya tulis, itu benar. 49 juta orang dengan penyakit AIDS di dunia saat ini. Hampir semua dari itu akan mati. Dan kamu punya kertasnya, resep. Kamu punya resepnya. Dan bagaimana kamu rasakan tentang resep itu? Kamu pasti, mari kita bikin kopi. Mari kita bikin database dari ALL. Mari kita yakinkan bahwa kita translasikan. Bagaimana yang akan Anda pikirkan bahwa orang cuma memberikan kepada Anda satu-satu kopinya? Kalau Anda kehilangan ini, 49 juta orang akan mati kalau Anda kehilangan. Inilah yang dirasakan seorang Arya tentang buku-buku suci. Kemudian saya mempunyai pengalaman untuk mencintai semua makhluk hidup. A light came out of my chest. Una luz salió de mi pecho. Sinar keluar dari jantung saya. It doesn't look like a Coca-Cola bukan seperti straw. Bukan seperti sedotannya Coca-Cola. Kelihatan seperti kayak roket, pesawat roket keluar dari jantung. Ternyata terakhir saya baru ngerti kalau itu namanya prana. Dan itu keluar tidak ada warna. Dan menyentuh semua makhluk hidup. Dan saya berbicara dengan semua makhluk hidup yang ada di semesta alam semesta. Jadi 20 menit yang sangat menyenangkan sekali. Pertama, kalian akan bertemu dengan ibu dulu. Dia hidup atau enggak tidak masalah. Ibu saya sudah meninggal waktu itu. Tapi dia datang kepada saya, dan dia kelihatan baik, tapi dia kelihatan agak khawatir, dan saya mengerti mengapa dia khawatir, karena dia harus mati, orang-orang di sekitar dia harus mati. Kemudian saya bilang, jangan khawatir, Mam. 7 kehidupan lagi. Saya akan ada di sana. Jadi tunggu, tahan. Saya akan datang secepat saya bisa. Dan kemudian kamu tidak perlu berkhawatir lagi, relax saja. Santai. Kemudian dia santai. Kemudian papa saya keluar datang. Seperti itu, satu persatu saudara-saudara saya. Seperti konversasi mini. Oh, kamu kelihatannya agak khawatir. Ya,
Kamu kalau harus mati, kamu juga pasti akan kelihatan khawatir. Jangan khawatir, saya akan jagain kalian. Saya tahu apa yang harus dilakukan. Kamu tidak perlu mati. Oke, oh iya, terima kasih. Ya, satu persatu. Nanti saya mungkin apa bibi saya yang mungkin saya ketemu cuma dua kali. So, guru-guru saya di sekolah kelas 6. Kelas 5. Yang paling buruk juga datang. Guru yang paling parah. Namanya adalah guru yang paling parah namanya adalah Mrs. Butt, ibu. But, kemudian orang-orang yang saya tidak tahu mulai datang-datang di kota saya. Kemudian orang-orang di seluruh kota. Kemudian orang-orang di negara-negara lain satu persatu. Tidak apa-apa, saya akan jagain kalian. Oke, terima kasih. Kemudian binatang. Ya, saya ada anjing waktu saya masih anak-anak. Namanya George. George datang. Kesela pakai ini. Then cats. Luego gatos. Kemudian kucing, ikan, burung. All of them, one by one. Todos. Semuanya satu persatu. Chicken representative. Each chicken. Bukan satu ayam representasi, tapi setiap ayam. One by one. Uno uno. Satu persatu. Te cuido. Saya jagain kamu. Saya jagain kamu. Kemudian ada sesuatu yang luar biasa. Los humanos. Kemudian manusia yang ada di planet lain. Saya tidak tahu planet mana itu. Saya tidak bisa menunjukkan di mana ini. Kemudian segala sesuatunya mulai lagi. Cover manusianya, binatang, serangga. Jadi kayak interview satu persatu. Kemudian setelah 20 menit kamu selesai. Setiap makhluk hidup yang ada di alam semesta. Dan saya tidak tahu atau saya pembohong yang besar atau sesuatu yang luar biasa. Antara saya pembohong yang besar atau ini adalah sesuatu yang tidak bisa dipercayai. Tapi ini benar. Benar. Seperti saat duduk di sini benar. Kemudian selesai. Nah, itu adalah bodhisattva. Itu adalah bodhisattva yang sebenarnya. Bukan hanya Anda baik terhadap orang lain. Dan itu adalah bodhicitta yang sebenarnya. You see your death. Ves tu muerte. Dan Anda bisa melihat kematian Anda. Setiap manusia secara rahasia bilang bahwa orang yang meninggal mereka selalu bilang itu bukan saya, tetapi di dalam hati manusia, orang tua itu begitu bodoh sekali bisa mati, saya tidak seperti itu. Arya sees their death. Tetapi seorang Arya melihat kematiannya dia, dan dia percaya. The Earth's gravity is stronger than you. Jadi kekuatan gravitas dari bumi lebih besar daripada Anda. Ini adalah satu pergelutan. Pada waktu Anda umur 2 tahun, Anda belajar untuk melawan gravitas karena Anda belajar untuk berjalan. Tapi akhirnya gravitas menang.
untuk setiap orang. Anda akan rebahan di tanah dan Anda mati. Ada hal yang menarik. Saya mau hampir selesai, jangan khawatir. Pada waktu Arya datang dari melihat kekosongan secara langsung, dia tidak bisa melihatnya lagi. Tidak bisa, oh, saya mau lihat lagi untuk 10 menit lagi. The karma is so expensive. Karmanya sangat mahal sekali. Kamu udah pakai karma untuk seumur hidup Anda dalam waktu 20 menit. Then you start to see things. Kemudian Anda akan mulai melihat sesuatu seperti Anda melihat pena dengan cara yang lama. You don't see it the new way. Anda tidak melihatnya dengan cara yang baru. Anda tidak bisa melihat bahwa ini datangnya dari Anda. Ada bagian dari Anda masih membuat kesalahan, meskipun seorang Arya. Jadi apa bedanya? Aryanya tahu salah, tapi dia tahu kalau salah, tapi tidak bisa menghentikannya. Mungkin guru-guru dari Latin Amerika, pada waktu Anda mengajar pena, Anda selalu melihat penanya itu keliru. Sorry. Tetapi bahkan seorang Arya, pada waktu mereka mengajarkan, sebuah pena, mereka tidak bisa melihat kekosongan dari sebuah pena. That's all. Eso es todo. Selesai. Okay. So on this special day. En este día jadi especial. Di hari yang spesial ini. Mari kita lakukan 1 menit meditasi. That we talked about these things. Kita membicarakan tentang hal-hal ini. Mari kita buat sebuah doa bahwa suatu hari ini akan terjadi terhadap Anda. Atau kalau tidak, mungkin sudah terjadi kepada Anda. Hanya 1 menit, buatlah 1 doa. Kemudian kita akan melakukan tanda tangan. All right, here we go.
Okay, good. Thank you. Terima kasih. So I'll turn it over to Pachi and you guys. Jadi saya kembalikan ke Pachi dan kalian semua. Saya akan menyelesaikan tanda tangan ini dan foto. Jadi jangan keburu-buru. Gak usah dorong-dorong orang lain. Propósito, me voy a quedar aquí para firmar cada libro, para tomar cada foto. Así que tranquilos, no se montonen, no se empujen. Un momento, por favor. Un momento. Paren. We're going to give some indications. Thank you so much. Vamos a formar una línea, por favor. Tranquilos, con cuidado, uno por uno. Justo en este pasillito que se extiende hacia el salón de allá atrás. We're going to form in a line. Calmed, please, one by one. Just in that aisle that goes all the way down to the room so that we have space for the line. Don't worry, as Geshe Michael said, he will be signing and taking pictures with everyone. No se preocupen, como Geshe Michael acaba de decir, se va a tomar el tiempo con ustedes. Y van a estar nuestros maestros Pau, Aldo, Jaso, Pachi, ahí controlando un poquito la fila. Entonces, con calma, nos quedamos haciendo fila. Our teachers, Aldo, Pau, Pachi, they will be Juan Jaso, they will be taking care of the line so that everyone can take your picture and sign your books. For the online community, we will see you back at just one moment. 1:45 Mexico City time. Para la comunidad en línea, los vemos de regreso a la 1:45 de Ciudad de México. Muchas gracias. All right.
Gracias.